Bukan karena sinetronnya, melainkan Lesti Kejora bakal menjadi salah satu bintang tamu di ajang pemilihan Putri Indonesia 2024. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung di televisi nasional SCTV. Tepatnya nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, publik juga bisa menyaksikannya melalui live streaming di YouTube dan sosial media aset Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu yang dapat disaksikan dari seluruh dunia. Acara pemilihan Putri Indonesia 2024 ini juga dimeriahkan oleh Tiara Andini. Serta ada beberapa bintang tamu lainnya yaitu Baim, Adinda Cresyilla dan Oni and Friends Orchestra. Acara pemilihan Putri Indonesia 2024 ini akan dipandu oleh host Choky Sitohang dan Patricia Goh. Gelaran tersebut akan dihadiri oleh Miss International 2023, Andrea Valentina Rubio Armas dari Venezuela, Miss Supranational 2023, Andrea Victoria Aguilera Paredes dari Ekuador dan Miss Charm 2023 Lumaru Somore dari Brasil. Siapakah yang akan menjadi Putri Indonesia 2023? Jangan lupa dukung dan saksikan pemilihan Putri Indonesia 2024 nanti malam pukul 20 WIB hanya di SCTV. Tampak dalam poster yang dibagikan Instagram SCTV. SCTV terpampang wajah Lesti Kejora dan Tiara Andini di deretan para bintang tamu. Jangan lewatkan penampilan terbaik dari Lesti Kejora malam ini. Penonton tampaknya sudah tak sabar untuk menantikan tayangan langsung acara tersebut. Maklum, akan ada penampilan spesial dari Lesti Kejora yang cukup dinantikan oleh mereka. Putri Indonesia 2024 adalah edisi ke-27 mendatang dari kontes kecantikan Putri Indonesia yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center di Jakarta, Indonesia. Pemilihan Putri Indonesia ke-27 tahun 2024 yang kali ini mengusung tema, mewujudkan generasi berkarakter menuju Indonesia maju berkelanjutan. Sebanyak 42 finalis Putri Indonesia mewakili provinsi di Indonesia dengan berbagai profesi seperti dokter, influencer, model, karyawati, dan mahasiswi dari berbagai universitas dari dalam maupun luar negeri. Para finalis akan berkompetisi untuk memperebutkan 4 mahkota Borobudur yang mewah, agung dan mempesona persembahan dari Hartono Wiratanik, HWT, untuk Putri Indonesia 2024, yang terdiri dari mahkota merah untuk Putri Indonesia, mahkota hijau untuk Putri Indonesia Lingkungan dan mahkota biru untuk Putri Indonesia Pariwisata dan mahkota untuk Putri Indonesia Kebudayaan 2024. Tahun ini Yayasan Putri Indonesia telah menambah lisensi baru yaitu Miss Cosmo. Disebutkan bahwa salah satu pemenang Putri Indonesia Kebudayaan 2024 akan dikirimkan ke Miss Cosmo edisi pertama di Vietnam pada September 2024.